Halo Sobri dimanapun kalian berada. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Siapa nih yang suka banget makan gorengan? Pasti kamu gak asing lagi kan sama yang namanya bakwan. Selain enak, bakwan ini juga mudah banget loh kalau kamu mau buat sendiri. Nah, gimana sih cara buatnya? Tonton sampai akhir ya. Yang pertama, siapkan beberapa bahan untuk membuat bakwan. Bahan-bahannya yaitu tepung, sayur kol, wortel, daun bawang, bawang merah dan bawang putih yang telah dihaluskan, garam, dan penyedap rasa. Siapkan wadah lalu campurkan tepung, air, dan bumbu-bumbu. Kemudian tambahkan bawang putih dan bawang merah yang telah dihaluskan. Potong wortel secara memanjang seperti korek api. Kemudian letakkan wortel di dalam wadah yang berisi tepung. Selanjutnya, masukkan kol yang telah dipotong ke dalam wadah yang berisi tepung. Tambahkan daun bawang ke dalam wadah. Setelah itu, aduk semua bahan secara merata. Setelah semua bahan tercampur secara merata, siapkan minyak panas, ambil adonan dengan sendok, tuang ke dalam minyak panas, dan goreng hingga coklat keemasan. Ulangi proses yang sama hingga adonannya habis ya Sobri. Nah, sekarang bakwan sudah siap disantap dengan saus atau pelengkap yang lainnya sesuai selera kamu nih. Gimana? Gampang banget kan Sobri? Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video tips and trik berikutnya.